dijadiin dashcam. Jadi ditaruh di mobil ya. Ini sudah aku pasang di tengah, depan tentunya, tanpa di charge, nah, charger ya. Jadi kosongan. Suaranya pasti bergetar ini guys. Tinggal satu, oh udah tinggal satu ini guys. Sekarang menit ke 9.
tentunya ini juga yang jadi masalah bagi setiap pemegang Xbox 4K Ultra HD. Ngerekamnya itu kalau nggak pakai Cyclic Record itu pasti per 5 menit, bukan per 5 menit ya, setiap 5 menit pasti mati. Dan itu nggak play ulang, nggak langsung play ulang, nggak otomatis, jadi manual, harus dipencet lagi. Nah, semisal lo motovlog itu masa iya tahu kalau tiba-tiba udah 5 menit kan nggak tahu. Motovlog ya di jalan ya nyetir aja, nggak ngurusin masalah mencet-mencet play record lagi. Cyclic record, jadi videonya dipisah gitu. Dipisah per 10 menit, kalau ini kan per 10 menit ya, dipisah per 10 menit. Per 10 menit, stop, pulang lagi dari awal. Bisa juga per 3 menit atau per 5 menit, ini apa paling yang paling lama aja lah. Menit ya, nanti kalau mati sendiri kemungkinan ini nggak nyimpen ini guys. Semisal mati di menit ketiga ini ya, baterainya kosong, kemungkinan 3 menit ini nggak terekam. Bos, gila, abisnya bos, abisnya yang gede lagi, tipis kecil ini. Masih 3 menit, di 3 menit 45 detik, 23 menit. Oke, low battery, sudah tulisan low battery di menit keempat 05. Kita stop aja ya, atau enggak usah deh. Oke, sudah mati ternyata guys, terdengar suaranya barusan ya, ding 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 ding. Oke, jadi di menit 24 menit ya dia baru mati. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu ya dari video kali ini, melihat kualitas dashcam Xbox 4K Ultra HD. Jadi dashcam, jadi dash kamera mobil. Oke. Semoga bermanfaat. Salam gabro. Thanks for watching.